Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Henta Orista. Ya, tips saya pakai Elephantan kali ini karena saya sudah pakai seragam taekwondo alias dobo taekwondo. Saya akan berbagi tips mudah kenapa kita sering sulit melakukan tendangan. Nah, jadi tipsnya adalah seperti ini. Ketika kita ingin melakukan sebuah tendangan ataupun juga rangkaian tendangan, kuncinya ada di yang namanya snap. Ya, kalau kami di taekwondo itu sering menyebutnya dengan snap atau tekukan lutut. Jadi seperti ini, saya kasih contoh ya. Ini adalah tendangan upchaki, ya, atau tendangan depan, front kick. Ya. Atau tendangan tulisaki. Atau tendangan tuichaki. Nah, jadi kuncinya adalah di sini, tutup ini, snap ini. Ketika kita bisa menentuk lutut, kita bisa menendang terus snap, kita pulang ya. Jadi seperti ini, tepuk lutut, tendang, tepuk lagi. Nah, oke, sama juga halnya dengan ketika kita melakukan tendangan dole tadi atau run mesti seperti ini, tekuk lutut, tendang, tekuk lagi. Nah, lagi ya, tekuk lutut, tendang, tekuk lagi. Nah, kenapa? Dwi tadi ya, tendangan belakang ini dia seperti ini. Jadi dwi tadi saya melakukan seperti ini ya, tekuk lutut, kemudian oke, saya tendang tangan lagi, drop. Oke, maaf saya ulangi lagi ya, agak goyang ya, jadi ini tekuk lutut ya, ya, saya tendang, tekuk. Nah, itu adalah tips saya pada konten kali ini. Kuncinya adalah snapping, tekuk lutut, tendangan, tekuk lagi. Semoga konten dari saya ini bermanfaat. Mungkin satu dengan yang lainnya berbeda cara melatih, cara melakukan. Tapi ingat, ketika kita melakukan suatu gerakan latihan ataupun juga olahraga, dahului dengan yang namanya pemanasan atau stretching. Oke, terima kasih telah menonton. Apabila berkenan, silakan subscribe. Apabila ingin berkomentar ataupun juga berdiskusi, silakan tinggalkan komentar. Like bagi yang suka, dislike bagi yang gak suka. Sampai jumpa lagi.